أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيء أبي زكريا شرف الدين النووي الدمشقي وإلى حضرة مؤسس معهد درة أهل السنة والجماعة أبا مسرحا أسرح عن أن الله يعلي درجاتهم في الجنة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الشراب المستقيم. شراب الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى شراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف هذا الكتاب رحمه الله وعن عمر بن وعن عمر بن الخطاب سنكين Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu mugo-mugo ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu sangking Umar bin Khattab Anna nabiya teman setuhune kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna allaha yarfa'u bihadhal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin Inna allaha Allah teman setunik Allah Iku yarfa'u ngeluhurake sopo Allah Bihadhal kitabi kelawan iki kitab Ay al-makna al-Quran aqwaman ing pira-pira kaum wayadulan ngasorake sapa Allah bi kelawan kitab akhirina ing kaum kang noneh rawahu ngriwayatake ing sapa muslimun imam muslim wa an ibni lan cinarita saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu radhiyamu kumuka ngridani sapa Allah Gusti Allah anhuma sangking karoni Sayyidina Abdullah bin Umar lan Umar ibn Khotob khattab Ani Nabi sangking sing Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sallamu kumuka Nambai rahmat ta'zim Sopo Allahu kusi Allah Alaihi ing kanjing Kanjeng Nabi wasallam lan selametan iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Eh kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatain <coughs> ila akhiril <al> hadis <coughs> lahasada ora ana iri iku maujud ora ana iri iku maujud illa fitnatain kejobo ing dalem rong perkara rajulun swiji rupane wong lanang atakang mekakake hu ing rajul sapa Allah Gusti Allah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an bahwa mongko utawi ikuyakumu iku yakumu jumenengi sapa kelawan Qur'an ana al-laili ing dalem pira-pira mangsane wengi wa ana annahari lan ing dalem pira-pira mangsane rino warajulun lan kaping pindho rupane wong lanang ata kang nekaake hu ing man Hu ing rajul sapa Allah Gusti Allah malan ing bondo fahuwa mongka Aa uh, utawi rajul iku yung fiku ginfakake sapa rajul hu ing mal ana alaili ing dalem Piro-piro mangsa ni wengi wa ana an-nahar lan dalam piro-piro mangsa ni rina mutafaqqun alaihi wal ana u utailafal ana iku as-saatu piro-piro mangsa piro-piro wektu Umar Ibn Khattab meriwayatkan sebuah hadis yang isinya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Allah akan mengangkat umat eh, berapa kaum dengan eh, kitab Al-Quran Dan kemudian juga eh, ngasorno Ngasorno itu apa? Huh? Merendahkan uh, kaum yang lain, sebagian kaum yang lain, dengan Al-Quran juga yang diangkat uh, dengan Al-Quran adalah umat Islam, kaum Muslimin, sedangkan yang diasorkan dengan uh, Al-Quran itu adalah Yahudi wa Nasara, dan juga umat-umat yang lain, kaum agama yang lain Nah ini yang menarik Jadi lahasada illa fitnatain Tiada iri kecuali dalam dua perkara Iri Yaitu keinginan Sing iri dengki Iri Hasut itu iri ya Jadi oleh iri Tapi dengan dua perkara Yang pertama adalah iri dengan seseorang yang diberi Al-Quran, diberi kemampuan e, membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Maka kemudian orang tersebut itu bisa e, apa mengamalkannya baik di waktu malam maupun di waktu siang. Dengan orang yang seperti itu, maka kita boleh iri. Iri karo Kang Azhar. Nah, oleh kok iri. Iri fi apa? Fi amri eh uh, apa? Tahfidzil Qur'ani. Nah, iya. Manut ing dalem Qur'ani. Ing dalem dadi wong muti. Ing dalem dadi wong sing istiqomah iri dengan Mbak Sopo, Mbak Fulanah, Mbak Allah, Mbak Zaidah. oleh kalau kita melihat ada orang yang menjadi pakar Al-Qur'an Gus misalkan atau Quraisyhab atau ahli Al quran yang lain tidak hanya sekedar hafal tapi bisa memahami mafil Quran. Tidak hanya sekedar memahami mafil Quran tapi bisa ee, yakumu yaitu mengamalkan jumenengi bisa mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi Al-Qur'an berjalan. Nah, itu kita harus iri dengan Al-Qur'an ber, yang berjalan. Sampai ini satu, butuh orang, orang berhenti pada menghafalkan Al-Quran, tapi Anda harus tetap meningkatkan kualitas eh, kemampuan Anda di dalam bidang Al-Quran, tapi mengu menguasai eh, artinya, tafsirnya, takwilnya, mengetahui yang nasih dan mansuh, mengetahui asbabun nuzulnya, mengetahui mana yang ada sababun nuzulnya, mana yang tidak ada sababun nuzulnya, mana yang makiyah, mana yang madaniyah, mana yang turun di Madinah, tetapi eh, mana yang turun di Makkah, tapi termasuk madaniyah, harus mengetahui secara tafsil terperinci. Ini ayat yang ada saktahnya Okay. yang ada sajdahnya itu harus tahu semuanya tajwidnya tahsinnya mengetahui tafsir dari, tidak hanya dari tafsir sawi tafsir jalan lain tapi tafsir tobari tafsir uh, marah labi tafsir uh, apa jenenge ibnu kathir dan berbagai macam tafsir-tafsir yang lain jadi sumul fi'ulumil Qur'an jadi sempurna di dalam uh, ilmu Al-Qur'an Al-Qur'annya tidak sekedar kiraatul Qur'an atau Qur'an <coughs> karena ketika kita hanya bisa membaca trok, yus'api tapi yo rugi semua contoh orang ngerti arti ini orang paham, tafsir, orang ngerti mana yang dinasih dan dimansuh dan lain sebagainya. Yang pertama, kita perlu iri. Kita boleh iri dengan orang yang seperti itu. Kemudian, warujulun atallahu ma'atahullahu malan. Yaitu iri juga dengan orang yang diberi harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian menginfakkan gitu. Warajulun lan wong lanang atakang neka akehu ing rajul sopo Allah gusti Allah malan ing bondo fahuwa mongkote rajul iku angfako yungfiku iku yung fiku uh, nginfakake sopo rajul hu ing mal ana alaili ing dalem piro piro mongso wangi wa ana anahirin ing dalem piro piro mongso awan rino. Ini juga perlu iri kalau sampean melihat ada seorang konglomerat, orang tajir, melintir, ganteng, soge, kelakuan api, baik hati tidak sombong dan sering menginfakan hartanya di jalan Allah. Tidak takut miskin ketika membantu pembangunan pondok pesantren, pembangunan musola, masjid, tempat-tempat ibadah yang lain tidak takut miskin ketika nyumbang bukan nyumbang ya ketika menginfakan hartanya untuk rumah sakit Islam, untuk madrasah, untuk jamiah, kuliah, kampus dan lain sebagainya orang hitung hitungan tidak tanggung tanggung untuk e, mewakafkan tanahnya. Nah, ini sampean kudu iri. Tapi ini ana wong sugih pelit, nah jangan engkau iri dengan dia. Wa anil bara ilan cinarata sangin sahabat bara Ibni Azibin kang dati anake Azib radhiyallahu anha an huma Rabbiy mugo-mugo ridhani sapa Allah Gusti Allah anhum asangke garone bar lan bapake aziz berarti wis mlebu Islam kabeh dadi rabbiy Allah anhum. Kana ana sawijining rajul lan lanang iku yaqra'u maca Al-Qur'an sapa rajul suratul kahfi ing surat Al-Kahfi. In al Wa indahulani kuna sandingi rajul farasun utawi jaran. marbutun kang den kencang kang den tali kang den cancang terus bisa tonai apa bisa tonai ini kelawan eh, tambang loro kelawan tampar loro fata asyata nggih fata hosyata. Fatahoshat mongko uh, sahabatun gini sahabatun. Fata mongko ngerung kepi. aye menaungi opo sahabatun mego. Fajalat alat mongko Tumandang, opo sahab. Ikuta duru beng, beng opo sahab. Wata denulan mark opo sahab. Waja'alalan tumandang apa farasuhu jarani rajul iku yangfiru melayu sapa faros minha saking rajul falama mongko nalikani manjing isuk sapa rajul ata mongko nekane sapa rajul anabi ing kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam Sholat muka muka nambahi rahmat Sopo Allah gusti Allah alaihi yang ngasihkan jing Nabi wa sallam Malah selamatan Fadhakara mengkonutur sopa rajul Dhalika ing mengkono mengkono Fataghu syadhu Sahabatun ila akhirihi Lahu maringkan jing Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wa Fakola Fakala Dawuh Sopo kan Nabi Sallallahu alaihi wa tilka utawi mengkono mengkono Fata khasyadhu sahabatun faja'ala taduru tadnu Iku as-sakinatu rahmat Itu as-sakinatu rahmat Ketenangan Nazalat kang tumurun opo sakinah Lil Qur'ani Lil Qur'ani ya lil Qurani maring wong kang maca Al-Qur'an Asyatanu utawi lafal asyatanu ku bi kelawan fathain sin al den titik telu wa ilanto ilan ta al den suwungake titik iku al hablu tampar ashatnu ai al makna tamparun tampar bukan menampar nih wa an ibni mas'ud dan sinarita sangking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu radhiy moga ridhani sapa Allah Gusti Allah anhu sangking Abdullah bin Mas'ud Kala Matur sopa Abdullah bin Mas'ud Kala dawu Sopa Rasulullah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sya Allah muka muka rahmat adzim Sopa Allah wa gusti Allah Alaihi ingatasi kancing nabi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manu tahi sabani wong Iku koro amaca sopo al sopo wong Iku koro amaca sopo man harfan ing sahuruf min bila sangking kitab al-Qur'an falahu mongko iku tetap kaduwi man hasanatun utawi kebagusan siji wal hasanatu utawi kebagusan siji iku bi asri amthaliha kelawan denti kelake sepuluh piro piro padani hasanah nih bi asyri amsal kelawan dan tilak ke sepuluh piro piro padani hasana la aku lu orang ngucap sopa ingsun alif lamim utai lafal alif lamim iku harfun sahuruf walakin alifun lan tetap ini utawi alif iku harfun sahuruf walamun lan sahuruf walamun lan utawi lam iku harfun sahuruf wamimun lan utawi mim iku harfun sahuruf Rawahu muriwayatin hati sopo At-Tirmidzi imam tur mudhiyu, wakolalan dikasih imam tur mudhiyu, hati thun. iki ini hati hati hasanun kang hasan, tur kang sohay, hasan sohay. ini salah satu keistimewaannya uh, Al-Qur'an nggih ketika dibaca oleh orang-orang yang ikhlas. I ketone sing maca surat Al-Kahfi sampean kate ora to ibadah wae, podo wae ketoke. Iya. Iki nuduhno iki juga berkaitan dengan man qaraa. Dzalikal Qur'an. Nah sing maca wae ketoke yo biasa. Ora ana pengaruh apa-apa nggih, boten. Masih sampean maca Yasin ngelih tambah-tambah ngelih sampean. Omongnya mau saya di banter no, wah tambah warak, apa tambah mangane akeh. Padahal sebenarnya dengan membaca yasin orang itu makanya jadi sedikit karena sudah kenyang dengan surat yasin. Tapi kenyataannya gimana? Ya sampai sampean beda karo sahabat yang ada di hadis ini. <tuh> Luar biasa nih. Makomi nah, sahabat beda dengan kita. sak dhuure makam kualian makam kualian kualian makam sahabat nggih dadi saire sahabat ini. jadi dadi sa sahabat sang isore-isore sahabat nggih niku makam kualiane nang dhuure uh, para sultanul auliya kutbul ghawth utbul qotab Kang, banyu ini kalo teori nih, Kang. Banyu ini tiga kan. hari nih. Gue sampai anak bangga aku. Ya tiga hari nih, tuh, Kang. Eh, iya. Ayo. Gue naik rampung maghrib, orang tak umpi akhirnya sama sing umpi. Padahal aku yang ngelak kat mau ngomong ai, vander vander. Ya ini, Kang. Ini ada seorang sahabat yang luar biasa. Ketika membaca Al-Quran, Membaca surat kahfi ya, uh, dia itu mungkin sedang dalam perjalanan. Nang sampingi, apa jalannya dikencang, Cancangnya luru, cangcangnya luru. Ketika ia uh, membaca suratul kahfi ini seperti ada sahab mega awan yang muter muter dan juga mendekati si rojul, sehingga kemudian setan apa setan ini jaran ini kita di mereka ini lihat yang seperti itu nggih hmm. Wedi cara bingung Rasulullah lagi apa kok kosong kosong ini? Ada ditakkan Rasulullah itu rahmat, jadi rahmat, maujud rahmati, berbentuk sahabis keramat ya yang uno. Ayo nah, iya, jadi uh, apa maujud, bentuk berbentuk keramat keramati, orang kor sekedar eh, rahmatiku ya rahmat sing ora ketok tapi ini mau wujud dan banyak sekali cerita-cerita yang seperti itu di dalam Al-Qur'an ya. eh apa dalam hadis ada juga sahabat yang membaca Al-Qur'an di sebuah rumah kosong ya di sebuah rumah kosong sebelum dia masuk dibacakan surat al-baqarah terus kemudian ee, ketika pas sedang membaca itu dia itu seolah-olah melihat apa namanya makhluk yang besar keluar makhluk yang besar keluar sambil sakit-sakit-sakit sakit sakit ternyata itu malaya, apa jenenge jin sing manggoni nang kono itu ayo jadi nak sampai mau Quran tempat-tempat wingit -tempat terus ono penampakan-penampakan ada kemungkinan karena mereka takut. Ada kemungkinan dua juga mereka senang. Jin mungkin, jin sing Islam tadi senang. Ya, jin kafir atau jin apa jenenge komunis atau jin sosialis ya mungkin tambah sengit mana yang ono? Iya ono yang ono. Karena jin itu sama dengan manusia. Ada yang jin teroris, ada jin komunis, ada jin apa mana? Kapitalis ada juga, ada jin apa mana? Seng ateis, seng monoteis ya juga ada, jin seng yakna ya ono juga berdoa. Jin itu yang menungsa berdoa. Bahkan jin sing apal Quran ya ono njare. Cincang Al-Qur'an ya ono. Njare. <laughs> nek mlebu-mlebu omah kos-kosan atau kontrakan yang lama tidak di apa enggoni atau kamar yang tidak di nggoni, atau mungkin besok sampean perpulangan ya eh, suwe kamar era tinggu lah terus peteng atau tau di Urubno, nangkini, kan nampuni ini sing jogo lah hati-hati sampean ayo gue sampean balik turu dewean orang melok jamaah sampean mesti turu dewean wah di gerayang-gerayangi uang sampean di gerayang-gerayangi makhluk gerayang, -gerayang nih yang ini kok orang, orang ini lah hati-hati ini jin karena di tempati kamari ke rumah jin <tuh> ah. nah ini juga yang penting bagi anda nih ketika kita membaca Al-Quran Alif Lamim Alif Lamim itu bukan satu huruf tapi Alif alifun harfun walamun harfun wamimun harfun dari itu tiga huruf bismillah huruf itu Al-Quran berapa hurufnya ayo wakera karuan setiap huruf sepuluh kebaikan tapi pertanyaannya kenapa bocah sing ngapal Al-Quran kok malah ketoknya ora rapi api Lah iya wayah salat ora salat jamaah turu-turu. Ya berguna kekeselen deres. Nah ya. Kekeselen deres akhirnya ora al ora salat jamaah. Kan ana sing kaya ngono Kang, terkadang malah kebablasan. Lah iya, kebablasan. Nang sor jamaah nang dhuwur turu, tibake -tiba, dini hari sampai subuh dan ini ngapal nunggu setoran nah akhirnya subuh lewat itu salah nang kayak ngono itu salah itu itu salah berkening apa? mau Quran ora wajib, sholat iku ah, wajib sampai sampai ninggalna sholat Jadi sampai bisa merdi-merdi wajib di sing ora. al Quran ora wajib tapi sholat iku hukumnya wajib makanya jangan sampai kemudian engkau menghafalkan Al Quran meninggalkan kewajibannya. Ojo sampai golek golai kampak enggolai apa jarum kelangan kampak enggolai melik kelangan de delek enggolai sepat kelangan grameh sambian lu kira ayo sepat regane piro grameh regani satu sewu lah ya ganjaran ini lah nah hitung-hitung ganjaran kebaikannya Wa an Ibni Abbasin lan cinarita saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu radhiya muga-muga ridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking karone Abdullah bin Abbas lan Abbas bin Abdul Muthalib bapake Qala andika sapa Abdullah bin Abbas qala dawuh sapa rasulullahi, Rasulullah sallallahu Rasulullah, alaihi wasallam Sholat muka muka nambah rahmat adim sopo Allah gusti Allah alaihi ingatasi gusti kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innaladhi teman setuni wong. Laisa kang ora ana iku fi jawfi ing dalem atine aladi ai ing dalem opo kal budi atine gay jauh artinya bolongan tapi maknanya di sini adalah ati fi jauh fi jauh fi ing dalem atine aladi opo syaiun swici swici min qur'ani Quran al Quran iku kal baiti umah al kharibi kang rusak An abdillah ibni mas An abdillah ibni Amri Amri bin Al Asy. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ma radhiya muga-muga sapa Allah Gusti Allah anhu ma saking karone Abdullah dan Amr bin As bapakhi. Ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga nambahi rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah. Alaihi ing Kanjeng Nabi wa salam lan keselamatan. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. diqalu den ngentikake li sohibil Qur'an maring wong kang maca Al-Qur'an Iqra apa Iqra war, apa Wartak Wartaki uh, ing lafal Iqra wartak wartaqil akhirihi Iqra maca sira wartakilan Uh, ngunggah nosiro lan ngangkat sia Hai waroil lan ngalon ngala nosiro Hai kama kunta Hai kayana sapa sia Hai iku tilu Surah uh, uh, 3 An-Nartilakesira apa ya Surah 3 Tarota Kama kaya. koyo, kama kaya barang kunta kang sapa sira iku turatilu. Moco tartil sapa sira apa iki? Fiddunya ing dalem dunyo. Fa ina manzilata ka mongko temen seduni panggonan sira iku 'inda akhiri ayatin. Ing uh, iku 'inda akhiri ayatin eh uh, ana akhiri ayat takrauka kang moco sapa sira ha ing ayat Rawahu meriwayat lagi hati sopa Abu Dawud Daim Abu Dawud Wa lan turmuzi wa qalan dika sopa turmuzi Ay hadha utawi ki hati siku hasanun hati sikang hasan Sohaim kang soheh Jadi dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran Bacalah Al-Quran itu dengan keras Tapi juga tartil seperti engkau mentartilkannya di dunia ya apa apa fa inna manzilataka inda akhir ayatin maka sesungguhnya pangkat atau panggonan e, kamu di surga besok itu seperti ayat yang terakhir engkau baca innalladzi laisa fi syai'un minal qur'ani kalbaitil kharibi Sebenarnya orang yang di dalam hatinya itu tidak ada sesuatu yang berasal dari Al-Quran, artinya tidak ada bacaan Al-Quran, tidak ada Al-Quran. Orang nasi wiji, wiji baik itu bacaan Al-Quran, ya Rauno nang hati ini mungkin ilmu Al Quran Rauno, ngangen-ngangen kepingin belajar Al-Quran, ya Rauno. Okay. Itu kalbaitil khoribi kaya umakang rusak, makanya anda itu Aja kaya iso sampean bener-bener eh uh, dengan Al-Qur'an. Artinya ta'alluq gumantung karo Al-Qur'an niku nang dinanti sampean mikirno ya opo carane aku iso dadi ahlul Qur'an. Aku ngaji ya apa carane bisa uh, ngerti tafsiri Al-Qur'an. ngerti takwile Al-Qur'an, ngerti hukum Al-Qur'an, ngerti hukum bacaane iso maca bener, ngerti riwayat-riwayate, riwayat dari berbagai imam, imam yang yang qiraatul sab'ah, imam yang qiraatul asyrah atau imam yang lain. Sing penting ojo imam samudra. Ha Supaya Hati kita itu tidak seperti rumah yang rusak. Nah, iya. Insya Allah se-beling-belingnya santri masih ada Al-Qur'an di dalam hatinya. Walaupun nah, sampian di buju Quran, nah, walaupun bagaimana di hati sampian, nah, iya, tetap ada Al-Qur'an. -Qur, Al iya. nah, Aya. Di dalam hatinya ada Al-Qur'an Kang Galang iki. Sopo iki? Qur'an yang berjalan. Dipoyoki Kang Galang. Ora apa Kang Galang amin Kang Galang. amin tolong, lah di dungo-no api kok ora amin. Karang apa Kang Galang? Ayo ketua BKM Masjid Kemasrohan Mas Rohan seniman Ahlul Khidmah buat mahrim nggih Ya iya nek nah, mau rada kakek ini rada nggih Masya Allah Alhamdulillah Rabbul Amin Ya usahakanlah, Sampai harus ada Alquran di hatinya Nah orang, -orang Alquran Al-Quran ya sampai kuduni Ono wong sing angan angani Min apa Min hafidhatil Quran Menhubadil Quran Ayo. Secara otomatis ketika sampai ingat wong sing apal Alquran Maka Anda akan Ingat Al-Quran juga buktikan tunjukkan keberanianmu ya ora oleh apa apal Quran DC Mbak Kang galang nang ngene se setahun apa orang tahun meneh kok eh Wallahu alamu bisawab muka-muka sampean kabeh Nah aku ndonga oleh bojo sing wong apal Al-Qur'an kok sing ora apal Al-Qur'an ora sing apal no meri. Ha iya, muga-muga sing mbake ora apal Al-Qur'an oleh kange sing apal Al Qur'an. Nek kange sing ora apal Al Qur'an muga-muga oleh mbake sing apal Al Qur'an. Amin. Nek kaya Kang Azhar muga-muga oleh sing apal Al Qur'an juga karena spesial doa saya untuk Kang Azhar mau berkhidmah nah, nah sampai nak berkhidmat, khidmat atau mana saya ngapi-api kok radil dong gak anu noni dong noni anu itu sesuai dengan apa oh yang wonge perjuangan ini bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.